teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera. Bertemu kembali di channel TNTS Desa, Pekebun 76 dan Bertani. Oke, hari ini semoga kita sehat walafiat dan dapat menjalankan tugas-tugas kita dengan sempurna. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber, penonton-penonton yang sentiasa mendukung channel TNTS Desa. Oke, hari ini teman-teman, saya ingin membuat balik kolam ketiga saya yang saya sudah buat dalam satu hari pembuatan kolam saya, tapi saya tidak upload dalam video. Dan inilah keadaan kolam saya, kolam satu yang di sana selalu tempat kami mandi sudah, yang di sini kolam kedua. Inilah keadaan dia. Dan di sini saya buat lagi satu kolam. Jadi kalau diberikan tenaga memang bukan tiga saja yang saya mau buat. Kalau ada masa-masa nanti saya akan buat lagi kolam-kolam yang lain. Ini saya belum lepaskan ikan karena masih dalam proses ikan apakah yang saya harus lepaskan di sini. Dan itulah saya belum lepaskan, dan juga saya masih dalam pembuatan kolam ini. Jadi karena air di sini dia mengalir sebagai macam anak sungai, jadi dia mengalir, tapi dia mengalir di dalam tanah seperti itu, ada lubang di situ. Yang itu ada lubang di situ dia mengalir. Jadi kalau saya kurik di sini akan kebut. Jadi saya tidak simpan ikan dulu karena air dia belum, saya masih dalam proses pembuatan kolam, belum saya simpan ikan. Jadi itulah saya tidak akan simpan ikan karena air dia masih kabut kalau saya mengurik di sebelah ulu ini. Jadi sekarang proses pembuatan kolam ketiga, size dia 10x15 dia, style melintang di kolam ini. Karena keadaan dia sempit dan saya buat style melintang. Kolam saya berpitak-pitak karena saya tidak dapat buat terlalu besar satu kali. Karena pembuangan tanah dia agak sukar kalau kita buat satu kali dengan besar agak sukar membuang tanah kiri kanan karena ini bukan menggunakan jantra, menggunakan cangkul dan tenaga manusia. Itulah saya tidak buat kolam besar, saya buat dengan yang size yang dua kolam ini, saya buat 10x20 saja. Dan ini 10x15. Saya buat berpitak-pitak. Sikit-sikit, kata pepatah, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Itulah yang saya manfaatkan supaya walaupun kecil tapi kita senang untuk bekerja. Oke, kita lanjut pekerjaan hari ini, semoga dapat berjalan dengan lancar.
Oke teman-teman, ini dia penyelenggaraan kulam. Saya akan buang kembali dia punya lumpur yang di tengah itu. Seperti biasa, yang lumpur disiring ini saya kurangi saja, dan di tengah ini saya kurik kembali lumpur dia. Sekarang kulam saya ada 3 sudah. Ini ukuran dia 10x15 dan 2 ini 10x20. Dia ada 3 kulam, dan kulam yang di sini ini saya kasih melintang. Oke, sekarang sudah ada 3 kulam, tapi ikan dia belum. Ikan dia saya belum isikan ikan. Saya kira-kira saya mau isi ikan gambus. Lain kulam ini saya akan isi ikan gambus, karena penternakan ikan gambus di bagian Paitan ini belum ada yang menternak. Jadi saya kira mau menternak ikan gambus di antara 3 kulam ini, satunya saya akan isikan ikan gambus. Nah, ini kulam yang saya buat selama dalam 2 hari. Saya buat kulam ketiga ini karena size dia kecil, dan seperti biasa saya akan biarkan beberapa hari saya tidak isi air, karena saya biarkan dasar dia akan keras dan tidak mudah berlumpur dengan tebal lagi. Oke, semoga terhibur konten saya. Pembuatan kulam yang ketiga telah berjaya, syukur, karena diberikan kesehatan dan dilancarkan pekerjaan saya. Oke, bertemu lagi di channel TMTS Desa, video-video seterusnya tentang kulam ini. Oke, bye-bye.